revolusi, revolusi. Satukan kekuatan untuk perlawanan kanker. Satu komando. Maju bang. Timur Indonesia Bersatu mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian penganiayaan terhadap Ade Armando. Andreas Parapaga kepada awak media Jejak Profil menyampaikan belasungkawa atas kejadian brutal dan anarkis terhadap Ade Armando Jakarta, tanggal 11 April tahun 2022. Kami dari Timur Indonesia Bersatu mendesak pihak penegak hukum yaitu kepolisian untuk segera usut tuntas, tangkap para pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando. Hal ini pun sangat disayangkan terjadi pada aksi adik-adik mahasiswa hari ini. Ketika kami menghargai dan menghormati hak demokrasi adik-adik tercinta kami untuk menyampaikan pendapatnya, saat ini pun kami kecewa dengan kejadian brutal yang terjadi terhadap Ade Armando. Perbuatan para oknum tersebut mencoreng nilai-nilai demokrasi hari ini, kami mengutuk keras akan hal itu. Selamat malam, saya Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu. Dari tadi jam 10, saya bersama-sama dengan teman-teman Timur Indonesia Bersatu memantau aksi demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Pada dasarnya kami menghargai apa yang hari ini dilakukan adik-adik untuk menyampaikan pendapat secara demokrasi, tetapi sangat disayangkan ketika dalam aksi tersebut ada yang masih menyuarakan turunkan Pak Jokowi. Ini apa satu hal yang bagi kami Timur Indonesia Bersatu dan teman-teman dari apa relawan Pak Jokowi sangat menyayangkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi secara tegas sudah mengatakan dia tidak akan pernah maju 3 periode. Dia akan taat kepada konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat disayangkan kejadian yang anarkis terjadi di depan kantor DPR RI pada siang tadi, saudara Ade Armando dipukul bahkan sampai ditelanjangi. Ini perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan kemanusiaan. Maka kami yakin dan percaya pihak kepolisian akan mengutus tuntas siapa oknum yang melakukan dan memukul saudara Armando ini. Kami keluarga besar Timur Indonesia juga turut belasungkawa atas kejadian pemukulan tersebut dan kita berdoa bersama-sama semoga saudara Ade Armando bisa dalam lindungan dan cepat pulih. Untuk pesan kami anak-anak Timur Indonesia Bersatu kepada adik-adik mahasiswa, silakan menyampaikan apa aspirasinya tetapi dalam situasi yang aman, damai dan kondusif. Itu kira-kira salam anak Timur Indonesia. Terima kasih.